Sita amazing, beautiful, tidak pernah sombong dan baik hati. Jadi selamat datang di video Jessica hari ini. Jadi hari ini Jessica mau bikin video kompilasi video Jessica di TikTok. Selamat menonton, semoga kalian suka dan forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. 1, 2, 3. What's up with the world? Jadi karena Jessica punya sariawan segede planet Neptunus. Jadi ayo kita benerin sariawannya pakai garam. Tadi kan aku nge-post story aku lagi sariawan. Terus kayak pada reply mereka juga lagi pada sariawan. Apalagi ngetren ya sariawan. Ini yang ampuh, gak usah pakai obat-obatan. Pakai garam tempelin untuk ke sariawan. Alah, garam doang. Paling kayak digigit semut. Jangan nangis. Jangan cengeng. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Mati situ, mati situ, mati. Indomaret mau tutup tapi Jessica cegah sampai tarik-tarikan sama abangnya. Tapi akhirnya Jessica berhasil masuk. Oh ya, betulnya Jessica mau campurin semua merek susu yang ada di Indomaret. Jeng. Sereng jeng. Milk kuat rasa jeruk. Aku nggak ngerti sama susu jeruk gitu. Kayak jeruk banget gak sih? Milku berber itu rasa kelapa. Milo susu kurma. Real good Indomilk Kyogo. Susu Asia Panda aku juga baru lihat. Greenfield Kimori Milk Life Yankau Ultra Milk Prison Flag Fidoran Hilo Visoy Tenggo Tenggo Wafer. Oh iya, Tenggo susu Tenggo. Aduk. Ayo kita coba. Lebih baik gak usah ya dicampur-campur begitu. Hah, beli rumah? Emangnya beli rumah kayak beli cimol? Emang beli rumah kayak beli mixer? Tapi kan Jessica anak yang baik hati dan rajin menyikat gigi. Apa minta beli aja ya sama Mama Sony? Sepertinya ide yang bagus. Patuh ke Mama. Mama Sony cantik baik hati dan tidak pernah sombong. Apa? Beliin aku rumah dong. Hah? Ternyata bukan ide yang baik. Lah kok jadi aku yang ngejar Mama? Oke, kalau Mama Sony gak mau beliin kita rumah, kita beli aja guys rumahnya sendiri. $520 miliar. Celengan ayam aku gak cukup. Guys, Jessica ketemuin 1,4 miliar. Oke, kita beli. Bayarnya nanti aja dipikirin. Jadi beli rumah gak ya? Mbak, aku mau beli apartemen ini sekarang juga bayar tunai. Oke, totalnya 1,4 miliar dibayar tunai. Di apartemennya. Karena celengan ayam Jessica belum cukup untuk membeli apartemen. Jadi, akhirnya sewa apartemen ini buat 1 bulan. Oke guys, komen sekarang Jessica mesti ngapain aja di apartemen ini. Komen. Room tour dulu dong, ayo pengen lihat. Oke, let's go, kita room tour. Tada, ini di apartemennya. Yang pertama di sini ada kulkas untuk menyimpan makanan supaya Jessica tidak pingsan kelaparan. Ini isi kulkasnya walaupun gak ada yang nanya. Bisa ini aku, ini. Cuman aku baru cobain ini snack talknya Bittersweet by Najla. Aduh. Enak, kok bentuk kayak gitu. Enak. Kalau di sini Indomie dan teman-temannya makanannya selalu ada di rumah manusia di muka bumi ini. Di sini ada kompor, ada minyak. Ya walaupun aku gak bisa masak sih. Ini ada rice cooker, ini teh. Di sini ada TV, aku lagi nonton ini. Alice in Borderland seru banget by the way guys. Ini ada makanan Jessica. Di sini juga ada makanan ikan teri sama kacang, my love. Ada ini singkong balado juga. Lihat deh Mama Sony bikinan, bukan pancake durian. Tada! Tau gak sih yang di bakso aci biasanya? Biasa sepaketan bakso aci, enak banget ini. Ini aja lampunya, apa ya? Ini apa ya? Lihat deh. Wow, itu nyala tuh lampunya. Kalau di luar sini itu ada jemuran Jessica. View-nya kayak danau gitu di sini. Ini anduk aku lagi jemur, aku jepit sampai 5 biji. Soalnya dia terbang mulu, lihat. Kan? Baru diomongin. Nih. Lalu di sini ada sofa untuk ya untuk duduk lah, gimana sih? Ya seperti itulah, luarnya seperti itu. Jujur aku gak tersini apa sini apa ya, aku belum lihat juga. Oh.
Oh, ini Pelan dan kawan-kawannya. Lalu di sini ada kamar mandinya. Wah. Tahu gak sih aku udah enggak cuci celana ini buat 4 hari soalnya aku malas nyuci. Oh my god. Next kamar Jessica 389. Tada. Wah, silau sekali seperti masa depan saya. Deh, poni aku kenapa? Kenapa dia social distancing mulu ya si poni? Dan ini dia view kamar Jessica danau. Ayo lo. Jadi sih. Kira aku ada orang, weh. Itu buku itu bayangin aku sendiri. Oke, dan segitu aja room tour Jessica yang sangat bermanfaat dan bermanfaat. Thank you guys for watching. Komen kalian mau aku ngapain lagi di apartemen ini. Dadah, oke, bye guys. Hah, ajak Susan Surabaya makan warteg. Lah. Lah, orangnya di sini. Jadi aku udah siapin uang 3 juta buat kita makan warteg. Agak kebanyakan ya. Let's go. Kita bakal makan di bawah situ tuh. Itu kerupuk kesukaan aku. Hi guys. Aku tuh orangnya gampang banget kalau lagi marah atau lagi sakit hati sama cowok aku, dia cukup bawain kerupuk ini and then aku balikan. Oh my god. Murah banget enggak sih? Penyerahan piagam. Terima kasih, Bu. Cici Sultan ngemper. Aku ada ati ampela, usus, terus tetelan. Ini Jessica ada rendang, sayur, dan sambal hijau. Pernah mandi pakai gayung love gak? Pernah. Oh pernah? Gimana, enak gak? Enak banget. Kita selesai makan dan kita mau bayar ibu wartegnya. 50 pas aja. 50 ribu? Iya, tetep. Bentar. Bu, 500 ribu. Yang udah jangan. Ngajak Sultan Surabaya makan wartip sama mie pedes. Oh tidak. Mulai keciprit. Maaf. Nantangin kita dia ke Jepang. Mana pikir kita takut ya? Ya takut lah. Woi, gimana caranya ngomong ke mama mau ke Jepang? Ya udah kita cek aja gak sih tiketnya? Kan kayak siapa tahu harganya cuma kayak 2 juta bolak-balik. Kan kayak lagunya If We Never Try 16.969. Gadeng itu business class A. Ah, kepencet! Panik! Guys, aku bener beli. Aku gak bohong. Lihat. Confirm! Ma, aku beli tiket ke Jepang. Woi, Alia. Mbak, toilet di mana ya, Mbak? Di sana tuh. Oh ya, makasih. Oke. Okay. Lah di mana itu toilet ya? Persen aku udah jalan 35 ribu kaki enggak nongol-nongol tuh toilet. Eh, kenapa toilet tombolnya banyak amat? Toilet apa ini? Jessica di toilet bandaranya Jepang. Oh my god, gimana Jessica bisa nyangkut di sini? Ya udah, karena Jessica udah kebelet tidak bisa terbendungi lagi, ya udah kita di sini. Apa nih? Ada musiknya. Semprotannya ada macam-macam guys, bisa depan belakang tuh, suka-suka kalian bisa request. Super technological, Jessica kasih bintang 80. Kalau yang ini tempat ganti popok. Ada seat belt-nya tuh. Nah ini buat ganti baju guys, kalau misalnya kalian biasa ganti celana kan itu nempel kaki di lantai, nah kan gak higienis. Makanya mereka bikinin nampan kaki. Kalau yang ini bukan pegangan hidup, tapi hanyalah sebuah pegangan. Nah ini tempat sampah namanya. Nah ini kalau kalian punya anak yang berisik nih, lempar aja ke situ, gak bercanda, aku bercanda banget. Oke, thank you guys for watching. Oh, ini sering banget deh. Ntar aku baper gimana ini? Guys, kalian mau lihat gak becaya Jepang gimana? Udah kayak Princess Cinderella lihat. Kayak princess. Oh, yeah, oh. Nice step. Pakai seat belt. Oh, ini sering banget deh. Ntar aku baper gimana ini? Aku udah jalan guys, kalian kepo gak siapa yang narik? Kok? Kamu gak enak loh. Yeah, from now we are go along the popular downtown. Okay. Yeah. Okay. Hello, what's your name? Yeah, my name is Yuto. Aduh, aku gak enak banget sama dia. Ya ampun, dia keberatan gak sih? Kasian, atau begini dia narikin aku. Am I heavy? No. Boong, fix boong. Semangat guys. Gila, aku udah kayak princess Cinderella yang gak tahu diri tuh gak. Where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah. Oh. Have you ever visited Indonesia? Oh, no. I recommend to eat potatoes in Asakusa. Ah, the sweet potatoes? The sweet potatoes. Nih, banyak orang-orang pakai kimono. Sampai ke tempat kita kembali. Oke, guys, aku udah selesai. Coba kalian tebak di komen harga naik beca ini berapa, guys. Hajar mama doang. Jadi
kemarin waktu aku lagi jalan-jalan di Jepang, oh my god, aku ketemu iBloom Squishy Store. Ini tempat impian aku dari masa orok belum lahir, brojol. Jadi ayo temenin aku lihat-lihat ada apa aja di dalamnya. Gila, ini kalau aku datang pas kecil sih aku udah nangis kayaknya. Dia kasih testernya ini buat dipencet-pencet. Wah. Ini SK. Copot. Oh, ini batang nih, si batang. Kayak aku bakal beli sih, tapi aku gak tau mau beli yang mana. Oke, aku mau dapetin yang burger. Tapi gimana cara dapetinnya? Ini kayak diseratip semua sampai tahu aja kita mau ngintip ya. Jessica, Jessica adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kita ambil yang paling depan karena Jessica yang terdepan. Oke, kita buka apa yang aku dapat di sini. Please burger. Thank you guys for watching. Hah? Di restoran ini kalau mau makan kita harus mancing sendiri. How the mother of the world? Ayo guys, hari ini temen Jessica mancing buat sarapan pagi. Kita ambil pancingan keberuntungan kita. Tapi gak suka hijau, merah aja merah. Banyak mau. Ini paletnya ikan asin dan udang dan kawan-kawan. Ayo kita mancing. Jujur ya, aku tuh gak pernah mancing. Hai guys, makan yuk. Ayo makan, 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 makan. Kenapa gak ada yang mau deketin pancingan aku? Hah? 2 hours later. Akhirnya, abangnya bantuin karena kasihan sama aku ikannya kabur semua. Ikan Jessica jadi. Kok ini kayak nugget? Kayak tadi 3 detik yang lalu dia masih hidup, sekarang dia udah kering kerontang pakai tepung goreng begini. Sekarang kita pulang karena aku udah bungkusin setengah ikannya buat mama tercantik sedunia di Afrika Amerika. Hai guys. Ih, bau banget mulutnya. Bye. Bye chops. Tenang aja. Wah, kenapa ada yang nyadar sih? Kalian mau tahu enggak nama aku di Imperfect the Series siapa? Salam kenal, nama saya Fitriani. So aku pakai jaket ini. Dalam mana ini jaketnya ini guys. Terus rambutnya dibuka. Celana aslinya udah gak muat WKWK. Oke, kita coba so acting. Jangan so cantik lah, gua gampang lah. Emang kita mah cantik. Ya jelas lah. Yang ngomong aja bentukannya kayak gitu. Yang orang mau diajak ngobrol. Ya jelas lah. Orang yang ngomong aja bentukannya kayak gini. Gimana orang manajer ngobrol? Wek, 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 wek. Sudah cukup, tidak boleh spoiler. Eh guys, tapi Imperfect the Series emang beneran lucu sih. Kalau kalian mau nonton di Disney Hotstar, jadi jangan kayak nonton di TikTok, tidak boleh ya teman-teman. Itu namanya membajak. Oke, udah, bye guys. Behind the scene, kita jadi Badar Hui. Hasilnya di TikTok replay. Siapa takut? Let's go. Takut pasti. Enggak, kan? Enggak. Ayo kita ubah semua, yuk. Let's go. Oh, tidak. Hey, jump love the world. Udah cocok belum? Enggak. Tutup mata dulu, tutup mata. 3. Oh my god, keren banget. Lihat deh. Ini gambar atau kakak Erika? Gambar kamu, Jess. Aku bilangin mama aku pokoknya. Ini gambar Elo. Ini anjing gua. Gak boleh nyontek ya. Jangan nyontek-nyontek dong. Bakal masuk museum rekor Indonesia, Afrika, Amerika. Oh ini matanya lebih sipit daripada gini. Itu lagi kuing. Oh. Warna apa guys kupingnya? Apa? Hijau. But the very next day. Ini krem. Itu pink. Enggak, krem. Bunga melati. Oh. Anjing gua kenapa jadi warna hijau? Udah belum? Lama banget. Kakak Erika sedang berfoto. Baiklah, babak penentuan. Siapa yang lebih bagus? Kalian jujur dari segenap hati kalian yang paling dalam. Pokoknya komen di bawah siapa yang paling bagus. Halo, udah capek. Mending kita makan nasi Padang aja.
Ada ikan, tempe, orek, segala. Waduh, duit aku cuma 200 perak. Gimana ini? Jiska punya ide. Kita ikutin aja Tan Boy Kun yang beli nasi padang cuma pakai nasi putih sama sambal hijau. Mau beli nasi padang? Ya, tahu kan? Iya, maksudnya nasi sama sambal hijau aja gitu. Masukin sambal hijau, abis itu tumpukin telur nugget. Sambal hijau, nasi. Enak banget. Ini kayak crispy nugget, dagingnya tebal jadi cocok dia buat ngegantiin ayam. Terus di ekstra crispy banget, kriuk-kriuk di setiap suapan. Katan Boy Kun lambungnya ada 2 kali ya. Kuat banget makan kayak gini. Bawa biji lagi. Ampe keringetan. Kata guys for watching. Your body is not giving, girl. Shut up. Cause... Hai kak, aku juga punya ini casing Angga Yunanda. Modelan baru kemarin baru rilis di TSM Angga 2. Tapi kerenan aku punya sih. Hah? Apa? Campurin semua menu Misha? Tadi dulu kita tanya dulu. Guys, kalian mau gak dicampurin, ha? Miu. Apa? Mimi. Gak mau katanya. Strawberry laki sande, lemon jasmine tea, mango smoothie, red bean milk tea. Siapa namanya? Mango sande. Strawberry smoothie, passion fruit jasmine tea. Coklat Oreo smoothie. Siapa kamu? Nah ini mirip sama yang tadi. Kamu kembar ya? Beda mama. Earl Grey tea, original Earl Grey. Yang suka yuk. Main nyebur. Coklat laki sande. Ice cream milk tea, berry bean sundae, Oreo sundae, strawberry milkshake, lemon fruit coffee, fresh squeezed lemonade, mocha milkshake, boba shake, ini coffee smoothies, lemon or grey tea, mango oat jasmine tea, ice cream jasmine tea. Oh tidak, americano coffee. Aduh. Kok bau durian? Jujur tidak seburuk yang Jessica pikirkin. Pikirkan. Tidak tahu rasa apa sih, tapi manis-manis aja gitu pokoknya. Seru banget kan? Bilang iya enggak? Oke, segitu aja video Jessica untuk hari ini. Thank you guys for watching. Bilang makasih semuanya, bilang. Thank you guys for watching. Tanggal berapa ini? Hari ini gebetan Jessica ulang tahun. Kenapa sekalian gak ngingetin? Udah ya buruan bantu Jessica bikinin hadiah buat dia. Aduh, aku gak mau kasih lihat ke kalian muka gebetan aku. Ntar kalian pingsan, soalnya dia ganteng banget. Sekarang kita decor kue-kuenannya. Aduh, gak sabar banget pengen dia cepet-cepet lihat. Guys, dia udah dateng, oh my god. Happy birthday to you. Teganya Roberto melakukan ini kepadaku. Udah 3,1 M. Makasih. Oke, kita beli iPhone 14 Pro Max. Dah. Cepet banget, baru juga dipencet udah nyampe aja dia. Oh my god, yeah. Oke, kita buka. Ini ada sletingnya dia. Ini kita buka. Langsung begitu, kayak ini ada colokan hidungnya di sini. Udah isinya begini doang, gak ada apa-apa lagi. Gak 8, 7, 9. Ini aku beli 1 tera ya guys, soalnya aku suka foto-foto, ntar HP-nya meledak. Ini video pakai kamera iPhone 11 Pro aku, ntar abis ini aku kasih lihat kamera pakai video pakai kamera ini. 1, 2, 3, 4. Nah ini pakai 14 Pro Max. Kok muka aku lebih buluk di sini? Mau pencet lagu nih? Tuh ada kayak jedak-jeduknya di poninya. Dia mati, dia nggak mati, tapi kayak mati gitu, ngerti gak? Yang setengah mati, aku juga nggak ngerti kenapa begitu, tapi ya udahlah ya. Ini gitu aja, oke, thank you guys for watching. Dadah! Hello over the world! Jadi yang Jessica lagi sama temen Jepang Jessica. Kamu bisa bahasa Indonesia gak? Gak. Bahasa Sunda? Bisa. Coba. Jadi hari ini kita mau makan makanan Jepang di Papaya Mart. Ini semua makanan kita yang dari Papaya Mart. Wow. Karena kan. Pertama kita makan cream puff. Okay. Itu doki mas. Nah. Kok? Next, natto. Kok aku gak bisa kayak kamu? Jadi aduknya harus sampai berbusa. Bro!
Kita minum dulu. Yo! Bisa pelan. Enggak jadi pelan-pelan. Keselek. Kenapa nak? Ah, kita bakal tahan guys. Next part gak nih guys? Berisik. Jadi ini kita mau campurin dua makan pakai filter. Oke. Pertama es krim, Jessica dapet es krim. Hazelnut. Gak enak. Hazelnut. Oh. Sama snacknya. Sekarang aku mau cookies and cream, cookies and cream, cookies and air sayur, sayur dari sayur. Ya! Anda makan sayur. Jeng jeng. Nah, jadi aku makan chips sama es krim dan dia makan es krim salad. Silakan nikmati saladnya kakak. Seru banget makan salad pakai es krim. Terus dibanyain lagi. Iyalah. Oh my god. Mari kita coba. Hi, all over the world. Jadi Agnieszka memukbang kue muka Jessica. Nah, lihat. Ini siapa? Ini saya. Mirip gak? Berarti aku tuh memukbang buang kayak orang Korea gitu yang. Itu ini kue dari Elliot, temen aku. Terima kasih, Elliot. Kamu baik banget. Oke, kita mulai. Jujur ini poni kayak kumis lele, ribet banget. Diam situ, diam. Lu sayang banget. Masa keteknya aku potong. Oh my god. Kenapa aku tiup? Aku mau makan pakai sumpitnya biar anti mainstream. Kuenya si strawberry enak banget. Aduh, pegel juga makanin kue ya. Oh, thank you, Bioskop Watching. Kau ke bioskop sih, kau dong. Maksud kalian yang ini, bioskop yang ini? Hah? Yang ini? Hai, Jepang for the World! Jadi yang diskon nonton di bioskop termahal sedunia! Harga tiketnya kayak 2 juta rupiah gitu. Aku tau kan udah nonton review bioskop ini di TikToknya Kod Jason Limit, tapi gak apa-apa. Kan harus tetap nonton Jessica punya. Yang pertama di sini dikasih telepon untuk menelpon mantan yang sudah terlupakan. Lalu di sini ada apa? Ciruba, tidak ada apa-apa. Di sini dikasih sendal biar pada punya sendal di rumah tuh. Tong kasih mereka punya 4 remote nih. Remote AC ini biar udaranya bersih dah pokoknya. Hordanya bisa turun. Dikasih selimut ya. Ini ada tangga di sini. Lalu di sini dikasih TV segede bagong. Kata dia kalau misalnya kita bosen nonton bioskopnya, kita suruh nonton Netflix. Di Ferrero Rocher. Ini kulkasnya super technological liat. Aha! Ini bisa isi es batu guys. Nempel. Ini kayak kotak laundry gitu loh. Jadi kalau kita masukin baju kita di sini tuh kayak bersih banget katanya. Guys, oh my god, tebak pas aku lagi jalan keluar aku ketemu siapa? Filmnya sama Willy Salim. Wah. Ngakak banget. Hai. Oh my god, aku di sini. Oh, di sini. Iya. Jadi kita nonton yang sama, Otto. Iya. Jadi kita nonton Private Box CGV ini di hari yang sama dan sebelah-sebelahan dan film yang sama. Tapi kayak nice to meet you guys. Bu, gorengan sporty berapa, Bu? 5 juta. Hah? 5 juta? A Jump Over the World. Jadi gini ceritanya. Kejadiannya itu tahun 2023 waktu Jessica lagi belajar dance. Selesai dance, Jessica capek banget. Jessica pengen tidur. Tapi tanpa Jessica sadari, ternyata Jessica tidur kelamaan. Dan pas Jessica bangun, Jessica langsung lapar. Itu cacing di perut aku juga udah pada sakit mah kayaknya. Dan ternyata pas Jessica buka keranjang makanan, makanannya udah pada jamuran. Jessica berpetualang melewati gunung hutan batu es sampai akhirnya Jessica ketemu ibu gorengan. Dan inilah dimana Jessica akhirnya mengetahui kebenarannya. Bu, gorengan seporsi berapa, Bu? 5 juta. Hah? 5 juta? Oh, biasa gorengan sebiji 1000. Ini udah inflasi, Neng. Udah tahun 2050, bukan 2023 lagi. Para bidadari hayangan mau makan di restoran pakai dress. Hai, Jump Over the World. Guys, kita mau makan restoran pakai dress kayak gini kan kita lapar banget. Yang bener lah. Hey guys, cepet buruan guys. Kas, lari kas. Kalau smisinya good, believe.
Remnya BGT woi. Hai mas. Kita mau kondangan. Mas ada kuyang mas. Mas, mas, mas. Ini mas, belakang mas. Barang mas. Kau ni apa? Dia malu. Minum es teh dulu, minum es teh. Haus banget gila. Yeay, makanan kita. Udah berani ambil. Yang ini ngapain lagi hari ini? Lagi make kaos. Kalau cek kaos abe. Ingang. Gimana ini? Waktunya pulang. Pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang. Mas, pulang ya mas ya. Kamu ke Bang Dai Fuku Mochi pakai kecap dong. Kalau beli transfer aku 2.000. Oke, siapa takut? Tuh udah aku transfer ya, ditabung. Jangan jajan mulu kerjanya. Di depan muka kita sudah ada Dai Fuku Mochi. Dikirimin nama Ciedelin Margaret. Terima kasih Ciedelin. Yang strawberry. Oh tidak, tidak, tidak. Aduh kebanyakan. Ayo kita. Ayo kita coba. Enak. Apa itu katanya apa? Bel tiket konser Blackpink kau berani transfer gue 5.000. Udah diskon transfer ya, semoga dipakai untuk kebaikan manusia di muka bumi ini. Ayo kita beli tiket Blackpink, Blackpink. Parah. Masa muka aku gak ada satu lagi di sini? Aku kan salah satu membernya. Oke, karena gak ada tiket VIP, kita beli aja tiket yang platinum ini. Udah Jessica beli. Tada, ini dia tiketnya. Oke guys, sekarang kalian komen Jessica mesti ngapain. Kalian challenge Jessica ngapain aja nanti di konser Blackpink. Yang idenya paling bagus Jessica transfer 1 juta. Komen ide kalian sebanyak-banyaknya. Mau 200 ribu ide juga gak apa-apa. Mau suruh Jessica gantian sama Blackpink. Jadinya Jessica yang konser. Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Oke, udah komen. Thank you guys for watching. Cie, udah sampai penghujung video. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video Jessica hari ini. Semoga kalian suka. Nah, kalau mau tahu TikTok Jessica sekarang ada dua, ada satu yang ini, satu lagi yang second account. Siapa tahu kalian juga mau follow Instagram Jessica. Instagram Jessica ada di sini, Jessica Fendi. Jangan lupa to like, comment, and subscribe. Belajar yang benar dan selalu menjadi rakyat Indonesia yang baik hati dan tidak sombong. Dan jujur dan mencintai semua teman-temannya. Oke, bye guys. Thank you for watching.